Halo semuanya, selamat datang kembali di channel VFD89. So, hari ini gue mau pakai Iron Man dengan menggunakan set gear yang gue ganti dulu sini. Gue mau coba ini full tanknya, gak full banget. Aduh, ini sinyal gue ngelek-lek banget nih. Moga-moga aja gak terjadi apa-apa di dalam permainan. Jadi, kemarin tuh gue sempat coba, tapi karena gue gak tahu kenapa ini sistem dia punya spectatnya ini tiba-tiba beda daripada yang sebelumnya, jadi gue nggak ngerti kenapa. Akhirnya gue sini main tompet untuk main langsung untuk membuktikan ketahanan dari full tank atau semi tank ini kita. Sini item yang gue pakai magicnya cuma dua, satu yang membuat hisap darah, satu lagi yang membuat percentage damage. Tarik mau tahu kayak apa? Yuk sama-sama saksikan dan jadi kita mulai. Sebelum kita mulai, jangan lupa, gue gak busa-busanya untuk mengingatkan kalian untuk selalu tekan tombol subscribe subscribe dan juga nyalakan tombol loncengnya, dan komen di bawah hero apa lagi ya yang misalnya gue mainin di Marvel Super War ini. Memang Marvel Super War ini game yang istilahnya untuk para pecinta Marvel ya, makanya sini kurang begitu rame. Karena kenapa? Satu nih ya, gue udah pernah bilang ini game baru muncul di tahun 2019, jadi belum serame seperti Arena of Valor, Mobile Legends dan segala macam. Tapi sini seru juga untuk bermain MOBA, karena ini sebagian fans Marvel sini pasti juga pengen dong pas jadi hero nya seperti kayaknya yang mereka tonton di film. Karena gue sukanya Iron Man, makanya gue kembangin Iron Man aja. Aduh, kata si gua ini sekarang gua bingung sama ini, gua punya latensi padahal udah pakai wifi ya. Ini lah gua sama ini pasti Scarlet Witch. Oh bukan, dua lagi GG. Mundur dulu gua, tambah kapot gua lawan dua. Sabar sih gua. Turretnya sih emang gak kayak di Mobile Legends ya, tapi sini memiliki ketebalan di sini. Kalimatin gua. Sabar, Pak Yai. Sabar. Susah. Oke, sini gua akan bikin antimatter cannon. Ini gunanya untuk hisap darah. Dan sepertinya main mesti sabar karena di tengah ini gua lawan dua sebenarnya. Susah. Bagus. Oke, sekarang kenapa ya, kadang naik kadang turun. Dua kita udah pakai wifi padahal. Oh, ke atas tuh udah bantu si Thor.
maksudnya nggak sih kalau kayak gini. Bro, apaan lo? Tuh gue nge-lag, bre. Good to know. Pengukuat serangan gua. Patah-patah ya guys ya. Nggak ada obat ya? Oh, nggak ada obat. Balik tuh, balik tuh. Nge-lag guys, sumpah. Keren. Nah, dapet gua. Pakai anti-meter cannon. Sekarang gua pengen bikin dark hold. Ini buat percentage damage. Ya, gua udah ulti aja. Oke. Alright. Kasihan dia punya tim. Duh, nge-lag banget ya. Nyasar begitu gue punya ulti. Not today. Keren Spider-Man-nya. Oke, gue punya percentage damage ini. Aduh, sinyal gue patah-patah.
agak sedikit keluar di sini, nyusunnya nyaman ini. Sama aja guys. Sakit banget sebenarnya emang. Oke, gue coba dark hole. Oke, sekarang gue pengen bikin robot saja lah. Good. Yes. Good. Deh, tamatlah. Oh, tadi gue pengen review item di game Spider-Man. Tapi gak masalah sih, good game buat Spider-Man-nya. Itu gue namanya jungler. Oke, okay, battle start up. Oke, okay. Sip lah. Amazing. Well, 11,8. It's okay. Lebih bagus daripada Raccoon sini sama Sub-Tanner nih. Ada si Icarus sama Thor. Kita lihat musuh. Oh, Supreme Assistant. Iya sih, gue banyak kena assist. Assistable gue sebenernya. Oke, okay. Ini tuh kan 0, 11 kan angkanya konyol di sini kan. MVP-nya ada di Spider-Man. Oke, nggak tahu kenapa nih gue nge-lag banget. Mungkin karena tadi karena gue belum shooting di posisinya kali ya. Nggak ngerti kenapa. Jadi seperti itu, tadi gue mau review tentang item setengah penggo ini, malah pengen kasih lihat ke kalian betapa kalau Iron Man itu bisa durable gitu kan. Biasanya digendong sama jungler. Ini enggak masalah sih. Ya udah, sampai sini aja. Jangan lupa untuk subscribe, like.
dan juga komen di bawah lah, kolom komentar mau hero apa lagi yang gue mainin selain Iron Man, Thor, War Machine. Oke, sampai situ aja. Gue Fanny Fedian, bye-bye.